Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Mas Bro dan sahabat semua. Ketemu lagi dengan saya Kestiawan. Di sore hari ini saya memberi makan sapi Mas Bro ya. Sudah seperti biasa aktivitas saya. Cuma saya kelupaan cukup lagi nih Mas Bro. Saya membawa kulit pisang sama kulit pisang sama kulit semangka nih Mas Bro. Jadi mau saya beri makan. Saya panggil sapinya dulu Mas Bro. Nah, jadi sapi saya Mas Bro suka sekali dengan kulit semangka. Sudah kulit pisang Mas Bro. Ini rakus betul Mas Bro. Tanduknya. Yang lain enggak kebagian kok, udah yang putih ini mati. Kelihatan ya sih ya. Anaknya juga mau minta sebenarnya. Ini. Wah, taruh sini aja sih. Tandang sendiri. Terus yang lain. Yang lain mau Mas Bro. Biar aja taruh sini. Lempar aja ya, diambilkan ya. Diambilkan baru dilemparkan aja. Nah. Tuh. Wah. Ambilkan bentar. Nih. Seger bi makan semangka nih lagi nih langsung ditelan lep. Jadi saya Mas Bro kalau beli buah-buahan saya lebih cenderung membeli buah semangka Mas Bro karena kulitnya kan bisa untuk sapi Mas Bro. Kalau beli kulit nanas mau juga sebenarnya sapi saya Mas. Kulit nanas, kulitnya buah naga juga mau. Nepi. Nih. Ini yang sapi merah enggak saya kasih Mas Bro, sibuk makan rumput itu. Sampai tidur-tidur dia makannya Mas Bro. Karena suka betul nih. Nih. Jadi di sore hari ini saya beri makan sapi rumput-rumput tapi tidak saya di Mas Bro. Kebetulan saya lupa ngasih makan. Saya bawa kulit pisang sama bawa kulit semangka. Habis pas yang kelihatan merah kesini pas habis sudah ini. Jadi cara menjinakkannya seperti itu Mas Bro ya. Jadi sering-sering kita beri makan makanan
sampah-sampah rumah tangga. Kulit jagung juga bisa, Mas Bro. Juga senang dia kalau beli jagung itu apa? Banggalnya atau kulitnya itu juga senang. Jadi supaya kita dekat dengan sapi-sapi kita. Yaitu, wah ini ada satu belum dimakan, Mas. Enggak tahu ini dia. Sambilnya saya kasihkan. Nih. Kasihkan mama aja, kamu tak tidak kasih enggak mau. Habis. Habis, Pi. Habis. Ini Mas Bro udah mulai jinak nih, Mas Bro. Dulu kakaknya juga jinak seperti ini, Mas Bro. Mau minta habis, Pi. Habis, Ndut. Sudah habis. Ini kamera. Kok mau dimakan, toh? Udah besar masih nenen juga ini umurnya. Jalan 8 bulan nih, Mas Bro, sekarang usianya nih. Habis, enggak ada. Minta lagi, besok masih ada itu, besok saya kasih lagi. Saya belah semangka jadi dua kan. Separuh saya bawa kulitnya, yang separuh masih ada di rumah. Belum dimakan juga semangkanya. Besok, Pi, ya. Sekarang habis. Oke, Mas Bro, sahabat semua, mungkin di video kali ini sampai di sini dulu video tentang aktivitas saya. Nanti saya akan upload dua video saja. Ini berapa hari sudah tidak upload, Mas Bro. Jadi seperti inilah kegiatan saya di sore hari memberi makan sapi. Jika kadangkala ada saatnya itu saya tuh malas membuat video, Mas Bro. Ada kala bosan juga sih, tapi ya sayang kalau nggak diupload juga kan, Mas Bro, supaya Mas Bro tahu juga sahabat semua perkembangan sapi-sapi saya. Hari itu sudah ngupload beberapa video kemarin yang tentang usaha sapi, jangan pinjam bank dia, usaha diusahakan supaya sapinya lancar, tidak ada kendala. Yaitu dia saran dari orang tua dulu seperti itu. Oke, Mas Bro, sahabat semua, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam berkarya, salam satu hobi, salam ngarit ya, sesama peternak se Indonesia, se Nusantara.